Di sini 250. Di potensio 250, ini yang naik 240 ya. Kalau di tengah, dia 1,1 kilo ya. Frekuensinya kita putar ke 1 kilo, dia yang akan naik 2 kilo. Oke lur, kali ini saya mau membuat video cara menaikkan value mixer analog ya. Jadi walaupun mixer analog, tapi nanti akan ada tampilan seperti ini. Tampilannya bisa pakai HP, bisa pakai tablet, pakai laptop juga bisa kalau punya. Ya, karena ini biar simpel, tak taruh di HP aja. Ya, tapi kalau keinginannya biar layarnya lebih gede, ada coach yang lewat. Oke, kalau pengen layarnya lebih gede bisa pakai tablet yang 7 in atau 10 in, kalau nggak kebesaran. Oke, yang penting USB nya kalian udah support mode Type-C ya. Yang ini bolak-balik, bisa bolak-balik. Oke, ini kalau dicabut modelnya kayak gini ya. Ini saya beli kabel OTG yang bisa sekalian di charge ya, jadi nggak takut kehabisan baterai. Oke, untuk alat yang diperlukan ya tentu aja yang pertama HP atau tabletnya tadi, terus ini OTG, kabel OTG itu ini sambungan dari HP ke USB A. Seperti ini ya. Ini saya pakai merek apa nih? Lupa. Merek PD. Ini ada tulisan PD. Ya, saya lupa mereknya. PD itu power delivery kalau nggak salah, yang bisa fast charging. Oke. Ya pokoknya itulah kabel USB ini dari HP ke soket USB A. Ya, terus butuh kalian sound card ya. Sound card bisa apa aja, yang penting modelnya USB seperti ini, yang ada mic-nya terpisah biar gampang. Jadi yang dibutuhkan sound card ini saya pakai Ugreen, nggak tahu ini serinya berapa ya. Jadi ini bisa buat ngerekam juga, bisa buat sebagai player juga. Jadi kalau dari HP ke sini terus mutar musik,
suaranya lebih jernih daripada langsung ke HP pakai jack 3,5 mili. Oke, terus selanjutnya dari sound card ini ada kabel jack 3,5 mili, ini nyambungnya ke sini, ke ponis ya, untuk ponisnya biasa stereo. Ini input R, L, ground ya. Yang di sini juga sama. Ini LR ground juga ya. Jadi posisinya sama persis. Terus ini masuknya ke mic. Mic di sound card ya. Oke, terus sekarang sih HP-nya membaca mic-nya sudah lewat sini, lewat sound card, bukan lewat mic bawaan HP-nya. Ya, ini kalau kita pukul-pukul HP-nya, dia responnya nggak naik ya. Dia naiknya itu kalau kita kasih musik ke mixernya. Oke, karena ini lewatnya udah ponis. Dan kalau di ponis itu dia per channel ya. Jadi bisa cek sinyal per line, per channel ini. Jadi kalau kita mencet PFL di sini, ini PFL kita pencet, PFL nyala, walaupun ini musik kita naikkan, ya, dia nggak ikut naik, ya, dia nggak ikut naik, karena PFL-nya yang dipencet di channel yang nggak ada input, jadi akan jauh lebih joss lur, mantap ini. Oh ya, terus untuk aplikasinya itu dia namanya Sound Spectrum Pro. Ya ini, tulis saja di Play Store, download Sound Spectrum Pro atau Spectrum yang lain, terserah. Tapi kalau saya sendiri suka yang ini karena pilihannya banyak lur, tampilannya. Ya ini kita coba pakai Pink Noise dulu. Kita coba cari Pink Noise. Oke, kita naikkan. PFL-nya tadi kita matikan. Ya, naik. Ya, ini yang dari HP. Channel ini. Oke. Terus ini kalau kita taruh atas dulu ya, biar gampang. Nah, gini. Jadi si HP-nya akan mendengar dan menampilkan di layar ya. Jadi yang suara akan ditampilkan di layar ini sesuai dengan grafik, dan ini frekuensi tertingginya dia akan terbaca lor. Ya. Dan ini ada dB-nya juga, tapi yang penting ini frekuensi. Dan bisa di zoom. Jelas suara lor, mantap ya. Bisa disesuaikan kebutuhan, mau yang kita lihat lebarnya seberapa, segimana. Terus nanti frekuensi ini kita akan butuhkan kalau ada yang storing ya. Nanti kalian lihat aja sampai akhir video ya, biar urut, biar gampang ini, jangan di skip-skip. Ini ping noise dari HP, respon dari mixernya terbacanya seperti ini. Ya, ini nggak flat, kalau mau flat berarti hacknya ditambah ini. Ini kalau hacknya tak boosting, lihat grafik di HP. Ya, dia lebih rata, middle-nya naik dikit. Nah, seperti ini. Tapi kita nggak butuh flat-flat banget, karena ini kan bukan buat, kita kecilin dikit.
ini bukan buat pengukuran packer ya, jadi kita nambah alat ini buat lihat respon di mixernya aja, biar tampilannya kayak digital gitu, kayak gini kan canggih ya. Nah ini coba kalau kita boosting middle-nya, nah itu dia responnya, lihat di HP juga akan boosting, akan naik grafiknya. Kita putar frekuensinya ya, kalau kita potong gantian ya, tapi nggak kelihatan di sini karena yang kelihatan kan yang tertinggi bukan yang terendah ya, tapi ini 5 kilo ya, kalau dari garisnya ini 5 kilo. Kita putar pelan-pelan kiri, mantap jos. Ini saya ada speaker kecil 4 ini ya, buat monitornya saya ambil di output LR. Oke, sekarang kita coba suara. Jadi dengan kalian menambahkan alat seperti ini, mixernya udah kelihatan canggih loh, ada RTA nya grafik RTA. Oke, hasil download. Wah, hasil tontonnya dari CGP ya. Ini kayak kopi red ya. Lalu kita cek sound kendang aja. Oke, ini sudah. Ini lihat grafiknya. Filternya kita naik. Ya ini suaranya. Ini di frekuensi berapa ini? 500-an dia tinggi loh. Coba 500-an kita potong. Oh iya, saya. Lima ratus itu seberapa? 500. Ini 600. Ini 300. Ya di sini 600. Jadi 800 itu 600 ya, Bro. Kalau kanan city nah ini 800 780, ya, kalau 800 di tulisan naik sedikit itu 800, kalau pas di 800 seperti ini ya 500 ya. Oke, berarti ini tinggal dipotong ya. Jadi antara real sama tulisannya agak beda. Ya apa-apa tadi. Toleransi. Oke, berarti perlu diingat-ingat kalau 800 itu dia 500-an, kalau 800 naik dikit dia baru 800. Nah ini kan dipotong,
Nah, ini 500 nya dipotong, dia lebih jernih, lebih rata. Ya, ini kalau nggak dipotong ya tinggi, tinggal selera saja sih sebetulnya, tapi kalau terlalu tinggi dia akan nyamber nanti ya, akan ngung ya. Frekuensi 500 itu ngung, bukan nging. Ini kalau potong dikit, oke, gini naikkan. Ini headnya ketinggian. Ini ada beberapa tampilan loh. Di sini ada FFT. Ini kayak smart lab. Oke, terus ada SPL meter. Oke, terus di sini ada RTA, tapi banyak pilihannya. Ini ada yang 1/3. Ini ada peaknya, bisa ditampilin, bisa matikan. Kelihatan grafiknya. Ini yang 1/6. Kalau saya sukanya yang 1/12 lor. Ini 1/12. Ini ada satu lagi 1/24, lebih akurat, semakin banyak semakin akurat, tapi titik-titiknya terlalu kecil ya, mandang mumet. Oke, kita balikin ke 1/12. Ini lumayan flat, bahasa kurang naik dikit ya. Nah segini pas, jadi mixingnya nanti bisa lebih enak, bisa lebih flat lor, ada patokan di gambarnya ya, kayak mixer digital itu. Mana ini mixer manual.
Ini kalau bahasa di flat, kalau bahasa flat dia kurang. Segini dia pas. Jadi yang di posting, yang di mixer, jangan yang di aksesoris. Aksesoris dibikin flat aja. Dia ikut turun. Oke, itu kan ready buat musik ya. Sekarang kita buat mic lur. Ini yang penting biar enggak nginganging-nganging. Oke. Ini tone-nya kita bikin flat dulu. Tengah. Oke, ini tone-nya mic ya. Oke, ini posisinya coba di sini. Biar menghadap ke speaker. Kita naikkan. Nah, itu dia yang storing kelihatan nilainya. 7,4 kilo. Ya, 7,4 kilo dia storing di sini. Kalau tinggi banget nilai yang storing ini dipotong dulu di manajemen ya. Kayak itu manajemen. 7,4-nya dipotong, Q-nya yang sangat kecil dibikin Q8 apa 9 gitu. Kalau diminuskan sampai dia nggak nging. Sama kayak video sebelumnya lah, seperti itu. Tapi biar ini lebih gampang, di mixer aja ya kita motongnya. Oke, berarti 7 kilo itu masuknya di tweeter ini dipotong. Terus frekuensinya kita bikin 5 kilo. Terus dipotong dikit. Oke, tadi di 0 dB. Nah, ini udah enggak nging. Kalau sampai di pol enggak nging juga ya. Kalau middle-nya enggak dipotong, dibikin tengah. Nah, dia akan udah mau naik nih dia. Ya, 5 kilonya mau naik. Ini gain-nya jam 1, Lur. Gain di jam 1 tambah dikit. Nah, itu dia. Ini 7 kilo. Middle-nya kepotong. Nah. Kenapa motong middle, head-nya ikut enggak nging? Karena middle-nya Q-nya lebar ya. Jadi di sini yang tertulis 5 kilo tapi sampai 7 kilo dia kepotong. Ya, ini paling potong dikit lagi segini ya. Ini agak ekstrim tapi sih gainnya sampai jam hampir jam 2 ya, karena ini biar menunjukkan biar nging. Oke, sudah enggak nging. Oke, suaranya gimana ini ya di depan. Cik 1, cik 1, 2. Dicoba. Dicoba. Cek 1. Banteran sampai merah. Cek 1, 2. Dicoba. Cek, dicoba. Dicoba. Oke. Kita zoom ke atas dulu. Nah. Cek 1, 2. Dicoba. Dicoba. Ini tanpa efek. Coba kalau kasih efek. Cek 1, 2, dicoba. Cek 1, 2, dicoba. 1. Cek 1. Tes mic 1, 2, dicoba. Dicoba. Ya, ini sebetulnya ada yang tinggi juga nih. 1, 2, ya di sini ini, di sini agak tinggi. Frekuensi berapa tadi? 1, 2, dicoba. 250 ya. Frekuensi 250 dia agak tinggi lor. Nih lihat. Cek 1, 2, cek di.
dicoba, dicoba satu, dicoba. Ya kalau ini berarti ini kan mixer cuma ada satu swipe ya. Satu, dicoba, dicoba. Ya nilai 250 sama 125 harus dipotong karena tadi responnya seperti itu. Motongnya berarti bisa lewat inset, bagusnya lewat inset ya. Inset masuk ke sini, pakaiin parametric equalizer yang Q-nya jangan terlalu lebar, atau equalizer 31 band. Ya, 250 potong dikit sama 125 Z potong dikit. Seperti itu, Lur. Jadi untuk penambahan HP buat monitor mixer biar RTA-nya kelihatan sangat joss ya. Sangat membantu sekali. Frekuensi yang nganging-nganging sama yang over-over kelihatan biar hasilnya lebih maksimal, lebih jernih, lebih clarity. Oke, udah kepanjangan 25 menit. Jangan lupa di-like, di-subscribe. Terima kasih.